pernah karena saya dianu wedus-wedus sambune wedus tok. Ya gak apa-apa entar nak wedus sing penting nyekel duit terus. Kalau musim sepi gini kan enggak musim panenan gini masih ada sekitar 10 ekor. Kalau rame ya bisa 20 ekor. Tapi kalau hari raya menjelang hari raya itu bisa ratusan ekor. Istilahnya yang sih, yo, sing penting ini saat bedinda nih, ono, macam dari ekonomi kan semakin bertambah dari istilahnya pas butuh ono, ora kurang nih bisa kan. Kalau yang sekatan gini si satu, ini buat yang besar besar, kan enggak anu, istilahnya ora pola. Anu yang di sana lebar-lebar itu buat anu bakalan. Kan kalau masih kecil dicampur 4 ekor, 5 ekor. Nanti kalau sudah besar anu dipindah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kangkur peternak kambing di Kanur Bojonegoro. Kalau di peternakan dari saya sendiri, dari kecil saya suka beternak kambing. Kalau saya beternak ini dulu belajar dari ya lihat teman-teman yang sudah anu beternak, cara kasih makannya biar anu cepat dulu. Kalau saya dulu ya punya sedikit. Kalau modal dulu ya cuma 4 ekor. Terus saya jual tambah lagi. Sekarang jadi sekitar 40 ekor. Kalau kandang ini cara di anu biaya guys sekitar 5 juta. Ini kalau kandang ini saya buat sendiri, nyicil berarti. Punya kambing 4 terus saya anu nyicil kayu buat sendiri dikit-dikit. Jadi saya tambah kambing lagi. Ini dari bongkotan. Ini harus suk. Yang lainnya dari anu bambu. Untuk ada makan ini dari pembuatan dari talang ban plastik. Ini di galengan. Kalau yang saya pelihara jenis kambing gibas biasa. Tapi jantan yang jantan-jantan ya ada yang betina sekitar 6 ekor hamil-hamil. Jawa randu juga ada 4 ekor. Anu saya penggemukan. Beli pembibitan harga 13, 14 sampai 15 sekitar 4 bulan sudah gemuk laku sekitar 2 juta 300. Kalau saya suka penggemukan aja kan saya melayani anu penjualan daging agenkok jadi kan sudah anu punya langganan banyak kan. Kalau penggemukan pejantan kan nanti tinggal potong sendiri, tinggal pilih di kandang ini kan. Kalau penjualan ya ini sudah besar semua, tinggal pilih orangnya, pilih yang mana. Umpama ini harga 2 juta, kalau diambil daging buat akekuan tambah 150 sekitar 2 juta 150. Istilah yang sih, yo sing penting ini saat bedinda nih ono macam. Dari ekonomi kan semakin bertambah dari kebutuhan ekonomi. Istilahnya pas butuh ono ora kurang nih bisa kan. Kalau anu menjual apa kambing ini, kalau sekarang ini saya belikan kambing lagi belum saya belikan anu yang lainnya kan saya terus belikan kambing semakin banyak. Kalau musim sepi gini kan enggak musim panenan gini masih ada sekitar 10 ekor. Kalau rame ya bisa 20 ekor. Tapi kalau hari raya menjelang hari raya itu bisa ratusan ekor. Kalau keuntungan sekitar 1 bulan ya sekitar 4 juta. Resep saya beternak kambing segini banyak biar enggak bau saya kasih M4 minumnya. Kotoran
kalau sudah banyak diambil anu yang tanam lombok itu buat pupuk sawah. Pernah kalau mengalami kematian pas anu penyakitnya itu mencret. Kalau yang lainnya enggak pernah. Kalau saya kasih obat itu obatnya orang Interstop diapet itu. Cuma senang aja, senang suka kambing. Saya menyediakan bakalan, yang butuh bakalan pejantan bisa datang di kandang saya di Kangkur Bungur Kanor Bojonegoro. Siap antar daerah Bojonegoro, sekitar wilayah Bojonegoro. Kalau di luar daerah bisa datang ke sini bawa armada sendiri. Pesan untuk peternak pemula, tidak usah ragu peternak kambing. Maju terus pantang mundur. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Tali Sukses. Klik tombol subscribe, klik share dan komen agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia peternak, wirausaha dan bisnis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Kangkur.